Like sikit. Song game? Borak boleh. Nak borak boleh. Santai-santai. Tapi kita kena kuatkan suara game sikit. Tapi suara ni ya, tak berani ya. Diorang buat macam mana kita buat semalam lepaskan Valentina dengan Atlas sekali. Betul. Tapi nampaklah diorang punya idea tu. Dia gunakan caw untuk counter Atlas. Dia gunakan caw macam mana? Counter Atlas. Dia boleh immune Atlas punya ulti dalam waktu yang sama. Poking early dia kuat dan dia boleh catch dulu sebelum Atlas masuk. Oh. Boleh kita katakan berbaloi crafting hang yang dapatkan. Bushion ni kalau dah lepaskan ni auto ambil itu dah. Hero comfort buat masa ni untuk rival lah sebenarnya. Betul. Tapi kalau sekarang ni dia lepaskan Valentina. Valentina nak copy ulti siapa untuk opening? Memang caw je lah, mana ada yang lain dah. Yang lain semua tak berguna. Tapi bagus lah, diorang biarkan caw je yang kena copy ulti. So diorang akan force Valentina ke depan. Bila Valentina outside, diorang akan punish. Dari experience kau, kau tengok team Hak, Mani dia pandai pakai caw. So sebab macam kau nak copy kau mesti kembar ni dia macam ada connection. So apa yang kembar dia tahu pakai, yang lagi satu kembar tu mesti pandai pakai juga. Sebab tu specialnya kembar dalam team Hak ni, diorang ada untuk each other. Chemistry dari lahir lah. Chemistry pada dalam perut. Itu dia. Pasukan nak tudak sekarang ini akan cuba untuk lakukan gerakan mereka tersendiri ke. Itu tu dong. Fix lagi senang buat duit. Cakap sikit Fix. Fix senang buat duit. Okey, dekat sini kita nampak tudak. Boleh tahan juga kau Fix. Tiba-tiba double kick. Rival. Rival ni bos. Okay, back score. Rival ni bot. Kau dah dapat power spike, kau dapat dua kill. Apa yang Mike, dua atas sikit. Aku cari orang lah macam ni. Kau sebagai MVP season 3 Gushen nak playoff. Tak ada, tak ada. Okay, save it. Tak pernah dengar. Okay, Kibet. Kau aku letak diri kau sebagai dekat tempat rival. Okay, sekarang ni apa yang kau nak buat? Sekarang ni aku ambil blue buff. Kita lihat Toda memberikan yuk kemenangan sejak ini. Betul lah aku jah. Tak support sial. Saya rasa tentu menang belum pasti, tapi okay. Tentunya okay. Prestasi Yumsky bakal memberikan satu keselesaan untuk Ciku guys di bahagian mid lane. Lihatlah bagaimana Ciku boleh saja bergerak ke sana kemari kerana adanya Yumsky yang mampu untuk masuk ke setiap push yang ada dalam knockdown. Dan tak dipekan juga bagaimana Yumsky menjaga kawan Kuja. River dekat sini. Kalau dari segi draft, kau rasa siapa menang? Kita go through satu-satu Okay, Dairot Gushion dah memang counter SME. Dalam waktu yang sama, dia boleh counter Atlas juga. So, dekat sini SME untuk dalam game. Sekarang carry pun counter SME juga. Okay, kita baru je cakap Dayadi dah benda tu. Sekarang ni SME untuk game ni sangat-sangat susah. Sebab dia nak zoning siapa pun semua jadi susah. So, SME macam akan jadi kurang berfungsi lah kat sini. Dan kalau nak diikutkan daripada segi early power spike, kita boleh katakan yang lebih memihak pada team Hak. Cuma bila map control macam ni dah jadi, maksud kemungkinan besar memang Todak boleh pegang game ni. Todak. Oh, dia ambil ulti Gushion tu. Untuk tangkap orang tu. Oh, dapat dash dua kali juga kan? Dua kali ya? Kan? Dua kali ya? Tapi Mike. Oh, Mike lah. Tapi walaupun kill berbanyak pada Todak 4-1, gol dia masih tak terlampau banyak. Hanya 1000 je. Selalunya kalau aku tengok game macam ni, dia dapat kill banyak, dapat juga tahu
dapat ibu lah. Mana datangnya timak tu? Mana datangnya duit timak tu banyak? Faham tak maksud kalau dia? Kalau pasal ke late game lah. Okey, kita ambil untuk pasal late game, kita ada Kerry dengan Gusion dekat sini. Memang siapa-siapa daripada team Tihak memang tak boleh nak control lah. Yang tak boleh nak defend lah orang cakap. Damage dia tidak datang daripada Todak tu. Sebab tu sekarang ni bila Todak yang dapat early advantage macam sekarang, so possibility untuk diorang menang tu sangat tinggi. Sebab diorang punya hero-hero late game tapi dapat control early game. Kalau boleh pilih satu kan, korang rasa untuk play Todak ni yang mana satu diorang patut lock? Like sebenarnya, sebenarnya Todak ni kita tak boleh nak fokus pada satu hero sebenarnya. Dia untuk lawan dengan Todak ni, menangkan mid rotation, kiri kanan diorang akan susah. Dengan sejak ada rival dalam Todak ni, rasa macam performance diorang makin berbeza lah. Rasanya siapa-siapa masuk Todak selagi Chico ada kat situ semua akan perform. Semua akan perform eh? Iya. Pengawalan map daripada Todak menyebabkan Team Hulk hanya berjaya untuk dapatkan. Betul tak Japi? Kalau aku masuk Todak boleh? Boleh. Kau nak masuk Todak? Terus dapat best rookie tu tadi kalau kau masuk. Tapi betul lah. Chico punya makro, dia makro player. So dia banyak gerakkan team. Dia macam dalam Todak, Chico, Orange, Valence. RSG, Lazia, Team Hulk sekarang GFM dengar kata Dominus. Dengar kata aku sok aku lah. Todak pun buat blunder juga. Blunder juga kat situ. Seorang-seorang kena kutip ni kujak. Seorang-seorang kena kutip ni. Tapi game ni aku prefer Provius dulu daripada untuk Lola sebab Mike. Jauh ah. Mike. Hello. Dengar. Okey, nah. Okey kujak. Pendapat kau lah, apa maksudnya dekat online? Bagi aku, okay, bagi aku Todak ni suka kembalikan benda-benda yang lama tau. Dia macam ni tau, kalau korang nak tahu satu rahsia kenapa Todak letak main sebaik kat mid, sebab Moon tak main dekat mid. Dan Chico bila duduk dekat goal lane, majoritinya landing phase dia kalah. Dia tak boleh nak adu mekanik dengan goaliner yang sekarang. So that's why diorang letak masman tu kat mid. Dan orang boleh babysit dia kat situ untuk dia menangkan landing. So yang ni salah satu sebab kenapa Todak buat macam ni. Sebab untuk cover Chico punya masman dekat mid. Dalam waktu yang sama, Momo still dekat goal lane. Dan Moon tak main. Sebab tu diorang kena flexkan semua role. So rasanya bukan diorang saja-saja buat benda ni. Tapi sebenarnya diorang isi kekosongan diorang yang kurang. Kalau korang yang tengah tengok live ni dekat GG Network, janganlah pelik. Kenapa custom ni cakap santai sangat? Kenapa korang ni banyak sangat borak? Sebenarnya, kita orang tengah watch party. Kalau yang betul-betul cast dekat official. Yang kali ni korang tengok, kita memang borak-borak santai je. Bersama tetamu-tetamu kita, kita dan mengharapkan kepada pertandingan kecil 2 lawan 3, 2 lawan barang. Ini tak mampu telah buka setup secara beramai-ramai dan akhirnya AOE yang dimiliki oleh Team Hulk daripada Belvina dan juga Atlas ini yang memberikan mereka kelebihan yang jauh lebih besar. Dari pasukan Todak adalah pasukan yang terbaik untuk melakukan gerakan speed push ataupun memecahkan komposisi line up sebuah pasukan. Namun begitu, pasukan Team Hulk juga telah melakukan analisa mereka di mana mereka tahu bagaimana mereka nak menang. Aku nak tanya kau apa? Ya, yeah. Gusion sekarang apa? Apa best item untuk Gusion sekarang? Jai, peperangan telah berlaku di sini. Tiga ditumbangkan dari tim Todak. Wow. Adakah boleh comeback ke Todak ni? Pak, oh pak. Diorang nak pakas. Hah?
ramai request. Aku tak pandai cast lah guys. Jadi tak ada bakat. Kita bagi. Dom, settle. Cast. Cast. Berdua. Jangan gila. Tak pandai ya, tak ada bakat. Sikitlah. Baik, dia akan masuk ke di sini? Masuk. Tidak. Kalau kau masuk, aku dah masuk lah. Betul? Hello. Okay. V, okay V eh. Tak, main aku. Maaf. Aduh. Main. Okay, sekarang okay eh. Okay, sekarang kita nampak Yumski berada di half zone belah kiri. Kau setengah-setengah, V. Ini aku kasih tu sebab pujar ke eh. Patah senang buat dia, patah. Liara. Patah senang. Senang buat duit. SBD. Lagi dan lagi. Wow. Nampak gayanya Momo dikutip di situ. Kuja boleh ke ambil Kuja? Todak punya habit dia. Todaknya apa? Todak punya habit. Habit. Itu betul juga. Tapi yang peliknya, diorang buang game. Late game sekarang pelik-pelik lagi. Tiba-tiba diorang menang. Ha, sambung kan sweet. Tak eh, sambung game pada aku tu. Kau tu jangan. Game tu fokus kamu ke Fit. Fit. Silakan. Sila Fit. Nampak bahawa Team Hulk sedang memulakan. Adakah Toda akan memberi kontes terhadap? Nampaknya tidak. Diberikan secara percuma. Sebenarnya kat sini Todak memang bagi sebab dia nak preparation untuk defend. Kita tengok sikit defend daripada Todak kat sini guys eh. Apa gayanya perbezaan gol telah melebihi 5,000 gol lead daripada Team Hak kat sini. 5,000 dah kira banyak eh Pak. Banyak mat. Dalam masa 13 minit. Okay Kif, apa Todak kena buat sekarang ni? Cakap defend lah. Todak kena defend lah ni. Semua orang tahu diorang kena defend sebab opener dapat lot. Selain daripada tu apa lagi diorang kena buat? Sampai tu diorang boleh try untuk pick off seorang kot. Kalau diorang kena cuba ambil seorang-seorang tu betul lah. Kira kalau Todak biarkan situasi ni sampai ke late game kan. Benda ni susah tak kalau Todak nak comeback semula. Sebab Team Hulk asyik pressure. Kita pun kenal eh sebab Todak ni lah kick off the fact sekejap eh. Apa pendapat kau sekejap? Kalau ikut pada hero macam aku cakap lah, hero diorang hero late game tau. Oh. Dan kena tangkap dekat situ. Okey, wow. Ni Todak boleh menang ni team fight ni. Tak boleh menang. Tapi seorang-seorang balik lagi mati. Okey, selamat tinggal. Ini selamat tinggal lah. So first game kita akan nampak. Wey, tapi boleh lagi roh ni. Boleh lagi tu. Tak ada lagi, Lord ada lagi tu. Lord hidup lagi. Bagi tu. Ah, biar.